Gagal mendownload saat update software di HP Samsung. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti ini? Mungkin kalian juga pernah mengalami gagal download saat memperbarui perangkat lunak, padahal sinyal dan jaringan terasa normal. Dipakai nonton YouTube, streaming film, buka IG, ataupun download aplikasi, semuanya berjalan lancar. Beberapa cara juga sudah dilakukan, seperti merubah APN, mengaktifkan mode pesawat terbang, bahkan sampai merestart HP, tetapi hasilnya tetap saja gagal. Tentu kalian akan merasa bingung jika terjadi hal seperti ini. Biasanya gagal download saat update software, disebabkan kecepatan sinyal yang tidak stabil. Meskipun kecepatan download di HP kalian tinggi, tapi tidak stabil alias putus-putus, maka hal itu akan percuma. Untuk mengatasi masalah seperti ini, sebenarnya cukup sederhana. Kalian bisa menggantinya ke jaringan yang lebih stabil, salah satunya menggunakan mode jaringan WCDMA, atau yang lebih kita kenal dengan 3G. Caranya buka pengaturan pada HP kalian, pilih pengaturan koneksi, kemudian klik jaringan seluler, klik lagi mode jaringan, dan pilih mode 3G. Setelah itu, kalian bisa lanjutkan mendownload software update tersebut. Meskipun sedikit lambat, tapi biasanya berjalan lancar. Jika cara tersebut belum berhasil, sebaiknya kalian mengganti kartu SIM, pilihlah kartu yang paling cocok, sesuai dengan daerah tempat tinggal kalian. Ada juga alternatif lain, yaitu menggunakan jaringan Wi-Fi, ataupun hotspot, yang penting kecepatan downloadnya stabil. Cara itulah yang biasa saya lakukan saat gagal mendownload update software di HP Samsung. Semoga video ini bisa membantu, dan sampai jumpa.